sungguh hari yang menyenangkan untuk berkendara. Mobil favoritku ini sangat indah. Wow, itu keren sekali. Apa itu? Mobil siapa ini? Halo para gadis, apa pendapatmu tentang mobil baruku? Sekeren aku kan? Dasar pamer. Hai teman-teman, bagaimana kalian menyukai mobilku? Benar, lihat ya. Oh, aku ada ide. Kita akan mendapatkan tantangan baru mobil merah muda versus mobil hitam. Apa itu? Apa yang sedang dia lakukan, Vita? Apakah dia akan menghias mobilnya? Aku akan buat mobil paling lembut dan paling merah muda di dunia. Semua warna merah muda. Bahkan pintunya, aku akan merekatkan setiap sudut. Ini sangat cantik sekali. Ini mobil yang sangat sempurna. Bukankah itu indah? Wow, benar sekali. Baiklah, aku akan menunjukkan padanya. Oh iya, aku punya ide. Aku pasti akan membutuhkan paku. Tidak ada kelucuan. Pesananmu. Oh, thank you. Cepat sekali. Terima kasih. Wow, kaleng cat hitam. Baiklah, ini yang dibutuhkan. Aku akan menunjukkan kepada gadis apa itu mobil keren. 3, 2, 1. Selesai. Sempurna. Sentuhan terakhir adalah mobil terbaik dalam hidupku. Bagus. Selanjutnya, paku perlu direkatkan. Dan sebuah paku di atasnya. Sekarang terlihat dia mengintimidasi. Keren. Apa? Aku rasa bukan begitu, bukan? Itulah beritanya benar. Baiklah. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Aku sudah mendekorasi bagian luar, sekarang harus membuat bagian dalam mobil terlihat bagus juga. Kursi berlengan berlapis kain adalah cinta. Sekarang aku akan mendapatkan sedikit detail. Baiklah, kita akan menutup kemudi dengan warna ini. Betapa lembutnya dia. Sudah selesai. Ya, aku memiliki mobil terbaik. Dengan kubus-kubus ini khususnya. Bagaimana denganmu, sobat? Menarik. Mari kita tambahkan sedikit cahaya. Aku akan menambahkan strip LED di sini. Ini akan bersinar begitu indah. Hasil yang bagus. Alex tidak memiliki imajinasi untuk mengalahkanku. Apa? Apakah dia juga mengubah segalanya menjadi merah muda di dalamnya? Apa yang harus dilakukan? Oh iya, betul. Aku punya rantai. Roda kemudiku akan menjadi lebih keren karena dia akan menjadi besi, tidak mengembang. Aku hanya perlu menunggu lem mengering. Dan ini sudah sempurna. Baiklah, aku pasti punya lem tersisa dan aku akan menambahkannya di sini. Tengkorak akan terlihat keren dan berbahaya. Aku sudah bilang begitu. Dan yang lebih besar tengkoraknya ada di sini. Apalagi yang di sana? Oh, pernak-pernik. Keren. Benar. Oh, satu lagi detail. Roda kemudiku akan terlihat mengintimidasi seperti ini. Mobilku adalah yang terbaik. Aku bahkan tidak perlu mencoba. Mari kita lihat apa yang dihasilkan Vita. Yeah. Hebat sekali. Apa itu? Apakah Alex menyalin ideku lagi? Baiklah. Dia menghias mobil dengan tengkorak. Cemburu kalau saja ada sesuatu. Ada cukup ruang di mobilku untuk semua orang. Bahkan anjing kesayanganku juga. Anak baik. Berperilakulah baik. Lihatlah mobilku. Dan disinilah akan tidur. Sungguh mimpi buruk. Bayiku tidak bisa tidur dengan seperti ini. Aku akan mesen ranjang yang empuk untuknya. Wow, ini sangat cepat. Terima kasih sudah membantu. Aku akan melakukannya sekarang. Ranjangmu akan menjadi yang paling nyaman. Itu saja, lihat betapa cantiknya dia. Sudah, ini sudah sempurna. Apakah kamu suka? Selamat bersenang-senang. Betapa hebatnya mobil yang aku miliki. Saatnya untuk selfie keren dalam mobil yang keren. Ya, anak laki-laki yang tampan. Mereka akan tahu bagaimana cara meninggalkan sepatu buat mereka tanpa pengawasan. Apa yang kita punya di sini? Buatlah dengan cepat. Okay. Aku ingin tahu ada yang di sana. Ada apa ini? Uang?
Oh tidak, itu seekor anjing besar yang menakutkan. Sungguh mimpi buruk. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Aku harap tidak ada hal buruk yang terjadi. Oh tidak, tasku. Kamu adalah penjaga yang baik. Tas, anak baik. Vita, tampaknya ini milikmu. Oh betul, terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu, jaga barang-barangku ya. Aku harap pencuri tidak datang lagi. Permainan yang keren. Mustahil untuk berhenti. Oh tidak, baterainya habis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh, betul, aku ada ide. Satu-satunya hal yang lebih baik daripada game di ponsel adalah game di konsol. Aku bahkan memiliki tempat yang tepat untuk itu. Aku hanya perlu tambahkan televisi di sini. Oh betul, ini sangat cocok. Dan sebuah decoder dan menurunnya semua di sini. Apa yang kita dapatkan di sini? Sempurna untuk hiburan yang nyaman. Aku akan menaruhnya di sini dan kita bisa bermain. Mari kita mulai. Wow, apa itu? Hai, bro. Halo. Bergabunglah, silakan. Wow, ini sangat menyenangkan. Aku menyukainya. Sungguh indah. Apa yang terjadi di sana? Apakah mereka memainkan permainan konsol? Mereka bersenang-senang tanpa aku. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada mereka cara bersenang-senang. Aku akan menaruh kotaknya di sini. Buka bootnya. Barang-barang pesta sempurna. Dapatkan kolomnya di sini dan yang lainnya di sebelahnya. Keren. Ini terlihat indah. Apa artinya tanpa bola disco? Dan juga tambahkan sedikit lampu-lampu. Dan sudah cukup luar biasa. Aku memasang lampu di mana-mana. Ini sudah melakukan yang terbaik. Musik, lihat betapa menyenangkan yang aku alami. Cepatlah bergabung. Apa itu? Haruskah kita pergi ke sana? Kami bersamamu. Bagaimana denganku? Aduh. Teman-temanku di sini, mari kita semua bersenang-senang bersama. Kenapa Alex tidak bersenang-senang dengan kita? Dia bermain sendirian. Ini salahku. Aku harus menebus kesalahan. Alex, ayo kita bersenang-senang bersama. Betapa menyenangkan, tapi aku punya permainan lain. Maukah kamu bermain denganku? Tentu saja. Awas, aku tidak pernah kalah loh. Aku akan tunjukkan bagaimana cara bermain. Wow, ini menyenangkan. Terima kasih telah mengundangku. Sama-sama. Wow, so fast. Ini untukku. Sekarang. Buka. Hello. Selamat siang. Terima kasih. Ini semua untukku. Aku akan memperbaiki tempat tidurku ini sedikit. Apa itu? Apa yang dilakukan? Kenakan sarung tangan dan mulai bekerja. Aku akan mengajarimu cara membuat tempat tidur yang buruk menjadi tempat tidur yang sempurna. Oh, aku tidak bisa menahannya. Awas. Tidak apa-apa, tidak ada yang terluka. Baiklah, selanjutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Semuanya sempurna. Aku menemukan detail yang sangat penting untuk konstruksiku. Biarkan dia berbaring di sana. Satu lagi. Itu saja, sudah selesai. Sekarang. Aduh, aku jatuh. Aku sudah bilang padamu untuk hati-hati. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan menyingkirkan sampahnya dulu. Bangun tempat tidur. Dan buat di sini. Dan itu setengah dari pertempuran. Aku sudah selesai. Bagus sekali. Sempurna, selesai. Wow, aku juga ingin satu. Baiklah, aku bisa dengan mudah membelinya. Sudah ada di sana? Masuklah. Ini uang ya. Kami akan segera melakukannya, Nona. Terima kasih. Apa itu? Ini sangat sulit. Kok bisa begitu? Keren sekali. Tidak mengherankan, aku akan memiliki tempat tidur terbaik. Dan ini sangat bagus. Cool. Mereka akan menyiapkan tempat tidurnya. Dan bunga-bunga telah diatur.
Sini sudah selesai. Awesome. Bagus sekali. Tambahkan sentuhan terakhir dan sudah sempurna. Aku masih memiliki tempat tidur terbaik. Sangat sulit untuk duduk di sini. Di sini sangat sejuk. Kenapa dia melihatku? Baiklah kalau begitu. Apa yang harus aku dilakukan di sini? Oh, aku bisa menggunakan yang satu ini. Gordon? Pasti ini akan menjadi indah sekarang. Bagaimana kalau mengambil sesuatu yang lain? Dalam satu gerakan. Sekarang semuanya perlu dilekatkan. Strapler selalu membantu. Mari kita buat. One more. Let go. Aku memasang tirai di sini juga. Yes. Sudah selesai. Oh, kenapa kamu lempar strapless? Tidak apa-apa. Iya, aku akan mengejutkan semua orang. Hal yang utama adalah mengikatnya dengan erat. Ujungnya juga, aku punya tempat tidur gantung yang indah. Aku bisa beristirahat di dalamnya. Apa yang dilakukan dengan tempat tidur gantungnya? Jangan cemburu. Oh, ini agak membosankan. Oh, aku ada ide. Tempat tidur gantung belum diperlukan. Aku akan membuat meja dari nakas yang ini dengan kain ini. Seharusnya bisa jadi indah. Sekarang kita perlu menambahkan lebih banyak peralatan. Aku akan menaruh satu set teh dengan muka yang lucu. Selamat datang di pesta teh, teman-teman. Oh my. Taman kanak-kanak apa itu? Pesta teh. Aku punya ide yang lebih baik. Aku akan mendengarkan musik. Dia pasti akan membuatnya iri. Sudah datang, halo. Silakan masuk. Letakkan di sini. Apa kamu mengadakan pesta malam ini? Apa artinya tanpa sistem lampu? Cool. Terima kasih, kerja bagus. Ini uangmu. Terima kasih. Segera hubungi semua teman. Gadis-gadis, halo, aku sudah lama tidak melihatmu. Come on! Mari kita bersenang-senang. Ini akan menjadi keren. Apa yang terjadi dengan mereka? What? Tidak akan masuk. Aku benar-benar merasa seperti itu. Betapa kerasnya musiknya. Ini mustahil telingaku. Matikan musiknya, tolong. Aku akan berikannya satu pelajaran. Aku akan menghubungi orang yang tepat. Dia akan ditangani. Musiknya terlalu keras. Apa kamu akan datang? Oh, secepat itu. Halo, ayo ke sini. Kami akan menyelesaikannya, jangan khawatir. Mereka? Betul. Pekerjaan dilakukan oleh seorang profesional. Gadis-gadis, kalian membuat terlalu banyak suara. Ini tidak baik. Oh, aku punya ide. Ini untuk Anda. Sangat. Terima kasih banyak. Sungguh menyenangkan berbisnis dengan orang-orang yang menyenangkan. Selamat berlibur. Hari yang menyenangkan itu membuat aku ingin menari dan tersenyum. Apakah aku benar? Oh, aku harus pergi. Sampai jumpa. Kamu melihat bagaimana harus dipecahkan? Itu dia, kita mulai lagi. Oh, aku ada ide. Aku tahu cara bersenang-senang. Kamu akan lihat pestaku 100 kali lebih baik daripada pestamu. Yang aku perlukan adalah bola dunia. Mari kita dapatkan flagnya. Baiklah, itu sudah cukup. Sekarang perlu memotong sedikit-sedikit. Potong kotak-kotak kecil. Berhati-hatilah. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Selesai. Sekarang kau memiliki banyak kotak mengkilap. Mereka perlu direkatkan ke bola dunia satu persatu seperti ini. Dan sudah selesai. Indah sekali. Tinggal menggantungnya di sini. Sudah sangat sempurna. Aku sangat senang. Sisanya tinggal menghias dinding. Aku sangat baik. Aku tidak punya speaker, tapi aku memiliki bakat untuk itu. Mari kita nyalakan musik favorit sehingga semua orang bisa mendengarnya. Apakah menyukainya, teman-teman? Apa itu? Pasta yang luar biasa. Kita harus pergi ke sana. Hai, bolehkah bergabung? Tentu saja, bergabunglah. Ini adalah pesta teh. Sangat menarik. Bagaimana mungkin? Perlu sedikit cahaya. Buku ini sangat menarik. Apa itu? Lampu-lampu berkedip? Itu tidak baik. Ini tidak aktif. Hei, kerjalah. Apa yang harus dilakukan? Oh iya betul, aku punya sekotak umbi. Betapa banyak dari mereka. Yang ini harus dilakukan. Atau bisa dilakukan hal lain. Aku akan meletakkan semua lampu di lantai. Dan kotak tidak diperlukan. Sekarang aku akan butuh kabel ini. Selesai. Sekarang perlu memasang lampunya. Aku berhasil.
What? Apa yang dia lakukan? Oh, sekarang aku memasang karangan bunga di sekeliling tempat tidurku. What? Apa itu? Ya, sungguh indah. Dan sangat cerah. Sekarang aku bisa membaca buku. Ah, sangat bagus. Oh, jika kamu seperti itu, maka aku pun demikian. Aku perlu pengiriman ini mendesak. Selamat siang. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Tambahkan cahaya ke tempat tidur ini. Tidak masalah, aku punya semua yang dibutuhkan. Kau memiliki tempat tidur paling terang yang pernah ada. Mari tambahkan lebih banyak cahaya. Aktif, itu bagus. Ini uangnya. Terima kasih. Oh tidak, mimpi buruk apa? Semuanya terbakar. Tempat tidurku, apa yang harus dilakukan? Aku takut. Kita harus memadamkannya sekarang. Aku akan melakukannya. Aku akan menyelamatkan tempat tidurmu. Jangan khawatir. Selesai. Itu benar-benar menakutkan. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat tidurku. Nah, apalagi yang harus dilakukan? Kau memiliki tempat yang sangat bagus di sini. Dan mainan-mainan yang bagus, keren sekali. Damai? Tentu saja. Terima kasih telah bersenang-senang bersama kami. Jangan lupa untuk berlangganan dan menonton lebih banyak video hebat di Parara.